Hujan deras disertai angin kencang melanda ibu kota dan sekitarnya sejak Senin dini hari mengakibatkan sejumlah pohon di beberapa wilayah di Jakarta tumbang dan fasilitas umum roboh. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan deras disertai angin kencang dan kilatan petir masih akan melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, terutama bagian selatan, timur, serta barat hingga 3 hari ke depan. Cuaca buruk di langit Jakarta dan sekitarnya berpotensi terjadi pada sore hingga malam hari. Hingga 3 hari ke depan, potensi hujan masih akan terjadi di wilayah Jabodetabek, terutama bagian selatan, bagian barat, dan bagian timur. Untuk hari ini, potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai dengan kilat petir dan angin kencang berdurasi singkat akan terjadi hingga sore menjelang malam hari. Sementara untuk esok hari, hujan dengan intensitas sedang akan terjadi terutama di wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Barat pada siang dan sore hari. Selain bahaya pohon tumbang dan tanah longsor, warga yang tinggal di lokasi dataran rendah dan bantaran kali juga diimbau agar mewaspadai potensi terjadinya banjir dadakan.